Syedrolun massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu atau KMAB, Senin tadi menggelar aksi damai di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Massa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membebaskan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. KPK dinilai melecehkan bangsa Aceh dan diklaim bahwa Irwandi tidak bersalah sebagaimana disangkakan KPK. Tak hanya itu, Syedrolun, peserta aksi juga menduga ada konspirasi politik dalam penangkapan Irwandi Yusuf. Rakan-rakan mengetahui ODT itu tangkap tangan plus barang bukti. Ada barang bukti. Tapi hari ini Irwandi tidak ditemukan sepeser pun duit ataupun barang bukti yang bisa dilibatkan beliau terlibat dalam kasus tersebut. Tak berhenti di Masjid Raya, aksi massa KMAB juga dilanjutkan ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Massa baru membubarkan diri setelah menyampaikan orasi dan berdialog dengan pihak kepolisian. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.